Allah dalam janjinya di dalam hadits qudsi, seberapa banyak pun mereka yang meminta kepadaku untuk urusan rezeki dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, baik itu manusia, binatang, jin, dikumpulkan di tanah lapang, mereka meminta kepadaku, kata Allah, maka aku akan memberikan sebagaimana aku mencelupkan jarum di lautan, lalu aku hempaskan kepada mereka, dan rezekinya dalam keadaan rata sebagaimana yang mereka butuhkan. Ini janji Allah kok. Kadang kita ini, manusia ini, ya kembali lagi, ya kurang syukur. Kita kebanyakan kufurnya. Rezeki itu jangan dipikir berupa cuman uang. Istri soleha, rezeki. Anak yang soleh, rezeki. Suami yang tanggung jawab, rezeki. Tetangga yang perhatian, rezeki. Sahabat yang membawa dalam kehidupan baik, rezeki. Kalau rezeki cuman kita pikir cuman hanya sekedar uang, bodoh bahkan main kita aja.